Andai diimbau kisah semalam, pelbagai jerih perih aku lalui, mengalir keringat bersama air mata. Duniaku kini diiringi tekad, azam dan semangat. Tetap gagah berdiri di bumi semop. Utuhnya pendirian aku pasti akan mara ke hadapan. Tegar atau runtuh, satu kalimat yang diungkapkan setahun yang lalu. Bila disingkap semula liku-liku perjalanan sepanjang aku di sini, bukanlah satu perjalanan yang mudah. 22 Februari 2023 bermula satu perjalanan baru bagi aku di tempat baru, iaitu SMOP. Wow, no dun. Sai mo eh. Kau gu besar jaket ni lai. Ngai sikit semua. Oh, okey. Okeylah. Kau bak dudi yang kau cikgu-cikgu kau menijau sekejap sekian. Buat nak kelas iya, nak kumek dun mai aktif for pasif gading kau. Baiklah kelas, apakah maksud tangkai jering? Cikgu, bosan lah cikgu. Tengok Azrul tu dah tidur. Ni si Azrul ni, dah berapa kali dia saya tegur dari tadi ni. Bangun, bangun, bangun. Guru besar mula berinteraksi dengan para guru. Beliau ingin mengenal pasti permasalahan yang berlaku di sekolah. Aduh, nak beritahu dulu, cikgu. Ya, alhamdulillah. Kau diin baru bas masuk kelas tahun 5. Dia kau student lau, muan antara lo duun, nengah. Main berapa lagi yang menguasai membaca di kau? Baik tahu, duka kau? Terutama lo tahun 5, bah mungkin lo pasal nau, pasca nau buat nawan. Lo COVID sabai ya. Terutama lo dua, mabai bersemuka dengan lo cikgu. Cuma bertijau secara online, pebak, you know, cara PDPR. Tapi dun pun main semua lo dua terlibat. Biar kebanyakan dun, anak aku mek pertama melu bat terlibat, yang kedua alat bak ledu mabai dulah utama gak lo cikgu gak lain lah mabai dulu gak masalah dun teknologi ah yo teknologi dulah masalah dun idulah mejah ledu biasa me bertemu lo cikgu dulah mejah ledu hilang fokus gaya melu bat tijau duba gaya lo baik cikgu be udah tu rayang ba mai lah tahu gaya pebak lo benda-benda di digital yang aku bagi abak menijau oleh dua secara online. Dua mejah juga. Lo anak aku mek baik ga. Matang dun. Ding kau gaya nak aku mek ilai lo ibu bapa mebai motivasi. Ding kau nak ada dun berkaitan dengan teknologi lo ilah. Terutama di bahagian digital no semua. Mungkin pendedahan lo dun kurang lah. Nah benda-benda si iya. Lagipun kau duding kebelakangan tahun-tahun kebelakangan iya taah kau kedau iya pun lain telefon lo baru baru okey ga, lain internet baru baru okey ga, lain iya. Nun gaya ding kau lah ho. Cikgu, no kadang ding kau ah bila kau siba-siba duding lemak apa ah kapung iya. Baik nau lo dun gaya me peduli gaya ho bila kau bak kelakar dengan loduan dan semua gaya mobile respon lah kemah loduan. You know, baik know kah? Ya, tang gak cikgu. Dun salah satu punca tu lah. Bila ibu bapa
Ino ba telo kurang kurang mesh dengan program sekolah ba. Kadang cikgu telo do bersungguh-sungguh menjawab anak-anak anak murid telo mai. Tapi oleh kerana telo bau lebih dengan sesuatu tempat tu, telo perlu berasimilasi dengan penduduk kampung di sini. Anak telo terus tawang ke je. Kadang telo mai tahu suasana kampung ba, kesusahan orang kampung ino semua. Budaya kampung tu telo perlu beradaptasi siang atau kampung. Contoh tu telo mungkin telo telo tahu kucing mai contoh lah tahu kucing. Ile tahu Melanau. Telo tijau mai jume bahasa-bahasa atau kampung. Jadi nuyu pun suka dengan telo. Nak telo dengan membawa sifat telo mak. Telo berenung bet telo tu. Menyesuaikan diri dengan suasana oleh dua. Beliau mencuba PTPC pembelajaran abad ke-21 bagi menarik minat murid untuk belajar. Dan di Belato. Okey, saya dengar ada yang bersuara, tunjukkan jawapan kamu. Okay, kelas selesai untuk pembelajaran hari ini. Cikgu, bila kita nak main lagi? Kita akan sambung lagi pembelajaran yang seterusnya minggu hadapan. Nanti kita sambung lagi minggu depan ya. Okay, terima kasih semua. Beliau bertekad merubah amalan PTPC para guru dengan mengadakan PLC bersama guru. Lesson study ya. Okey, berkaitan dengan salah satu aplikasi yang boleh kita gunakan untuk kita mengadakan PDP di dalam kelas. Salah satu aplikasi dia iaitu Quizzes. Okey, Quizzes ni kita gunakan kebiasaannya apabila kita mengadakan PDP di dalam kelas pada penghujung PDP kita. Okey, untuk kita menilai setakat mana tahap kemampuan pemahaman murid-murid kita di dalam kelas. Okey. Baik, saya nak perkenalkan lagi salah satu alat yang kita gunakan, yang kita print ataupun kita cetak daripada aplikasi ini, iaitu kod ni. Kod ni akan ada tanda abjad dia A, B, C dan D. Sekiranya soalan dikemukakan di dalam aplikasi ini di depan keluar daripada projektor ni, maksudnya soalan tersebut ada penilaian A, B, C dan D, murid kena pilih yang mana satu jawapannya. Sekiranya A, contoh dia ada tanda A di sini, dia kena abjad, jawapan dia kena bahagian atas begini. Okey, A maksudnya. Kita guru akan menggunakan telefon bimbit ni. Melalui aplikasi yang sama, kita akan scan jawapan murid-murid kita. Kemudian ianya akan dipaparkan summary dia di hadapan ini. Okey, maaf Tuan Guru Besar. Tadi Guru Besar ada mengatakan dia boleh menarik minat pelajar. Bagaimana aplikasi ini boleh menarik minat pelajar? Okey, Cikgu Muhammad, terima kasih atas soalan tadi. Okay, soalan Cikgu Muhammad tadi, dia menyatakan bagaimana sebenarnya benda ini boleh menarik minat murid-murid. Okay, saya pernah menggunakan aplikasi ini untuk PDP di dalam kelas. Aplikasi Quizzes ni, ianya salah satu aplikasi digital yang pertamanya dia ada interaktif, bentuk interaktif, menarik. Itu sebab dia murid-murid apabila menjawab soalan, jawapan kita paparkan di depan ini ianya secara automatik menarik minat pelajar. Kemudian apabila mereka kita dah bagi jawapan apa semua, dia orang mahu lagi untuk soalan yang seterusnya. Itu yang kita nak. Itu sebab apa? Sebab teknologi ni adalah teknologi yang masa kini lah, maksudnya digital, handphone, murid-murid semestinya minat ataupun suka dengan aplikasi seperti ini.
Selain itu, beliau juga mula membina hubungan baik dengan orang kampung. Apa pula tu orang? Baik, apa yang omang ya kah? Yo, turut umang lah kami. Anak cikgu buat turut umang enggak kah? Baik, boleh juga. Ya, dapat cikgu. Alhamdulillah. Jumat-jumat aku dudi yang tuan berubah gaya tu cikgu ni jauh wang kelas dia kau. Wang harap kau haraplah ho. Mai sia-sia usaha kau selama ya. Insya-Allah. Dan beliau juga turun padang sendiri mencungkil bakat anak-anak SK Semup. Diumumkan adik Naufal Ashraf dan adik Hakim Karmizi dari Sekolah Kebangsaan Semop terpilih ke peringkat negeri dalam kejohanan bola sepak 12 tahun ke bawah. The prestigious second place honour in a highly competitive English language storytelling carnival has been proudly awarded to Katrina Evalaika, a talented student from Sekolah Kebangsaan Semop. Her outstanding performance and captivating storytelling skills have earned her this well-deserved recognition, bringing pride to her school and community. Tiga kategori melibatkan guru, pembantu pengurusan murid dan beberapa murid dari Sekolah Kebangsaan Semop telah berjaya mewakilkan daerah Daro dalam Karnival Prasekolah. Tahniah diucapkan kepada Sekolah Kebangsaan Semop kerana telah dinobatkan sebagai johan dalam kejohanan bola jaring peringkat zon Tanjung Jati. Johan keseluruhan kejohanan olahraga zon Tanjung Jati disandang oleh Sekolah Kebangsaan Semop. Tahniah, tahniah dan tahniah diucapkan kepada adik Sama Jelian kerana telah dipilih ke peringkat bahagian dalam acara lompat tinggi dan telah membawa nama SK Semop. Cikgu. Kenapa, Tek? Ada orang kampung nak ngajak kita nak beri sumbangan bagi majlis kita selepas tu. Oh, alhamdulillah. Katuk kami ngagak sidanya. Kaki, tangan, lidahku menjadi saksi. Tidak rapuh mahupun jatuh di rancah kekalahan. Tidak juga jatuh di dahan kehampaan. Agar bunga-bunga kekecewaan tidak akan gugur bersama perjuangan yang aku perjuangkan. Ya, jadi memang sumbangan konco untuk pihak sekolah. Terima kasih.